Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita masak lagi menggunakan jamur. Kali ini yang kita gunakan yaitu jamur kuping. Bahan-bahan apa saja yang kita gunakan? Silakan teman-teman simak video ini. Rendam secukupnya jamur. Setelah direndam, jamur mudah dibersihkan. Selanjutnya, potong-potong jamur sesuai selera. Selain jamur, kita juga menggunakan 2 tahu putih. Sebelum digoreng, tahu ini kita tambahkan secukupnya garam. Sambil menunggu tahu digoreng, kita siapkan bahan lainnya. Secukupnya buncis. Untuk bumbu kita gunakan 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, 5 buah cabai hijau besar, 7 buah cabai rawit. Untuk perasa asam kita gunakan secukupnya kandis. Tahu sudah digoreng. Bawang dan cabai sudah kita iris, selanjutnya kita mulai numis. Panaskan minyak, tumis bawang terlebih dahulu. Setelah bawang agak garing, masukkan buncis. Masak hingga setengah matang, selanjutnya masukkan jamur. Tambahkan 2 lembar daun salam, tambahkan garam, penyedap rasa, dan kandis. Jika sudah agak mengering seperti ini, tambahkan secukupnya air. Tambahkan cabai, kemudian tahu. Jika semuanya sudah cukup, matikan kompor. Demikianlah tumis buncis tahu jamur kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Nantikan video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.